Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cia Kasika Irana dari kelas Al-Kudus. Saya akan bercerita dengan judul Hormat Seperti Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Musuh hendak menyerbu Madinah. Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah. Setiap pendapat didengarkan dan dihargai. Rasulullah, Utbah mendatangi Rasulullah. Ia berbujuk beliau berhenti berdakwah. Ia tawarkan aneka barang murah. Namun Rasulullah menolaknya dengan ramah. Saat di Hudaibah, Rasulullah menghadapi suatu masalah. Segera Rasulullah bermusyawarah. Didengarkannya pendapat Ummu Salamah, kafir Quraisy, laki-laki berulah menantang perang di sebuah lembah. Lembah Badar namanya. Segera Rasulullah bermusyawarah. Hubab Al-Muzir memberi usulan. Mata air baiknya di belakang pasukan. Rasulullah menghormatin penuh persetujuan. Pasukan muslim pun meraih kemenangan. Pasukan musuh menantang perang lagi. Di Bukit Ubud kali ini, bertahan di kota saja, kata usul Nabi. Ke Uhud kita pergi. Para pemuda menimpali. Berangkatlah pasukan Nabi ke Bukit Uhud dengan semangat tinggi. Madinah mendapat ancaman. Mereka akan diserang pasukan gabungan. Menggari parit diusulkan zaman. Pasukan muslim pun meraih kemenangan. Seorang anak berhak mendapat minuman. Diminta Rasul, orang tua didahulukan. Sang anak tak rela haknya diberikan. Penuh hormat, Rasulullah mengiyakan. Seseorang bertanya dengan Nabi, kepada siapa aku berbakti pertama kali? Ibumu, jawab Nabi. Lalu siapa lagi? Ibumu. Demikian dengan 3 kali. Demikian hingga 3 kali. Rasulullah sangat cinta dengan sahabat. Ditinggalkannya, mereka penuh derajat. Dihormatinya